Baik, berjumpa lagi dengan saya. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Dalam video ini saya akan berbagi informasi mengenai obat untuk mengatasi alergi. Di sini saya membawa merek dagang Volofar Caplet. Di video ini saya akan menjelaskan mulai dari kegunaan obat Volofar Caplet ini, dosis dan aturan pakainya, kontraindikasi, efek samping, serta harga eceran tertinggi dari obat Volofar Caplet ini. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan Anda like, subscribe, dan klik tombol loncengnya agar mendapatkan video-video berikutnya dari saya. Baik, obat Volofar Caplet yang mengandung dexchlorpheniramine maleat 2 mg digunakan untuk pengobatan pada keadaan alergi seperti biduran atau gatal-gatal karena alergi, pilek karena perubahan iklim, rinitis alergi atau peradangan yang terjadi pada rongga hidung akibat reaksi alergi, kulit eksim atau gangguan pada kulit yang ditandai dengan kulit kering, gatal, dan munculnya ruam merah karena alergi serta radang kulit karena alergi. Untuk dosis dari Volofar Caplet ini, dewasa diberikan 3-4 caplet per hari, 1 caplet. Untuk anak-anak, diberikan 3-4 per hari setengah caplet, cukup setengah caplet. Kontraindikasi bagi pasien yang hipersensitif dengan kandungan dexchlorpheniramine maleat atau antihistamin yang lain yang struktur kimianya sama. Jadi beberapa efek samping yang mungkin terjadi akibat minum obat Volofar Caplet ini seperti mengantuk, mulut, hidung, tenggorokan kering, mual, dan muntah. Obat Volofar Caplet ini dapat Anda peroleh di apotik dengan harga eceran tertinggi. Saya akan perlihatkan harga eceran tertingginya. Baik, Rp2.700 per 10 caplet, 1 strip, 1 papan. Baik, demikian informasi mengenai obat Volofar ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan melalui kolom komentar. Jangan lupa di like, di share, di komen, serta di subscribe untuk mendapatkan video-video berikutnya dari saya. Salam sehat dan tetap selalu jaga kesehatan.